Dan langsung saja kita mulai informasi di Metro Pagi selengkapnya dari Cianjur, Jawa Barat terlebih dahulu ya. Ya, di mana ada satuan lantas Polres Cianjur, Jawa Barat yang berhasil menggagalkan pencurian mobil di sebuah pusat perbelanjaan di mana pelaku meninggalkan mobil curian saat dikejar oleh polisi. Ya, dan keberhasilan polisi menggagalkan pencurian mobil ini berawal ketika polisi menerima laporan tentang adanya mobil yang dibawa kabur pencuri. Dengan sigap, Satlantas Polres Cianjur langsung merazia setiap kendaraan yang lewat, sekaligus juga untuk mencegah pelaku pencurian melintas. Ketika polisi mencoba untuk menghentikan sebuah mobil Avanza berwarna silver, sang supir yang diduga merupakan pelaku pencurian langsung memutar arah dan menghindari polisi. Tak mau kalah, polisi kemudian langsung mengejar mobil tersebut. Polisi akhirnya menemukan kendaraan tersebut di depan Supermall Cianjur, sedangkan tiga pelaku melarikan diri. Ya, mobil curian ini kini diamankan di Polres Cianjur, Jawa Barat, sedangkan ketiga pelaku yang kabur terus diburu polisi.